orang para penyintas. Ini ada Mbak Uci, Ibu Uci Kuwati. Ya. Ada Ibu Uci. Ada Ibu Katri, ada Pak Tejo Bayu, ada Pak Harsu Tejo, Pak Endang dan Pak Pusmedar. Kawan-kawan semua bisa punya persepsi. Saya tidak ingin kawan-kawan semua mempunyai persepsi atas dasar keterangan Tejo, atas dasar keterangan si ini, si itu, si siapa. Tapi atas dasar kebenaran, atas dasar apa yang terjadi di situ. Dihimbau oleh himpunan mahasiswa untuk berpidato di Radio Republik Indonesia yang Malang. Terus sejak itu dia jadi agak di blacklist gitu, diawasin sama penonton. Ini orang pidatonya kayaknya agak berbahaya nih. Nah terus abis itu benar pas abis dia dihimbau sekali beneran dia ditangkap perihalnya karena pidato itu dia diletakkan di sel yang satu sel itu isinya 20 orang. Speed kayak kaleng sarden. Pak Harsu Tejo keluarnya lebih cepat 6 bulan. Dia cuma di penjara 6 bulan. Tapi bukan berarti dia Pak Harsu Tejo bisa santai-santai ya, tetap masih masuk blacklist untuk menghindari penangkapan. Dia kabur ke Surabaya, terus ke Jakarta, terus mengganti identitasnya agar tidak dikejar-kejar. Dia terus abis itu bisa berkiprah di dunia kerja di bank dan hidupnya cukup bagus sampai tahun 80-an dia ketangkap lagi ketahuan karena keluarga istrinya itu posisinya agak tinggi-tinggi dan kedoknya kebongkar. Tapi untungnya pada 80-an itu gerakan anti PKI sudah mulai mereda, jadi gak separah pada tahun 60-an, jadi Pak Harsu Tejo bisa keluar. Sekarang Pak Harsu Tejo sudah jadi penulis yang menerjemahkan banyak 17 buku sejarah dengan modal bahasa Inggrisnya yang bagus. Terus abis itu udah ngarang sampai 4, sekarang lagi yang kelima. Terus di lingkungannya dia tidak menyembunyikan kalau dia tadi itu tahanan politik. Dulu kalau bilang oh saya mantan tahanan politik langsung dikacangin dijauhin gitu, tapi dia nggak malu, tidak malu kalau ditanya gitu. Tapi kalau nggak ditanya ya dia nggak akan cerita. Itu aja dari Pak Harsu Tejo yang kenapa mungkin banyak yang kurang di kehidupannya Pak Tejo sendiri. Waktu dia kuliah dulu, terus dia itu kebetulan dapat tugas untuk menjagain salah satu gedung gitu, lapangan terbang. Terus kemudian pas beliau lagi kerja atau menjaga satu tempat sama teman-temannya, tiba-tiba dia ditangkap, terus begitu ditangkap mulai dia ditahan satu tempat dan dibawa ke tempat.
Terus ya udah terus pokoknya dipulang. Nah pas di tahun 70 itu yang kita temukan beliau di menangkap di Pulau Burung. Pulau Burung itu dekat Maluku. Ini kalau ini Maluku, Pulau Burung itu di sini. Tahun 79 beliau dibebaskan karena Presiden Soeharto kan dulu masih Soeharto dipaksa oleh perwira kapal selam nuklir untuk membebaskan para kapolapol. Perwira kapal selam nuklir itu orang Amerika, jadi orang dari Amerika ini tuh kayak memaksa si Soeharto untuk membebasin orang-orang yang ditahan. Kenapa dia mau membebasin? Soalnya kepentingan Indonesia sama dengan kepentingan Sekutu. Jadi kenapa sih kita katanya Amerika membantu kita, pasti ada maunya kan. Nah ada yang dimiliki Indonesia yang Amerika gak punya, makanya Amerika membantu untuk dapetin timbal balik gitu. Nah pas tahun 79 bebas ini kan beliau dijemput oleh ibunya yang udah bebas duluan. Kan biasanya kalau misalnya udah bebas gitu akan menitikkan air mata atau sedih atau pelukan, nah, tapi ibunya tidak melakukan itu. Malah ibu pas ketemu itu ibunya jabat tangan dari Pak Tejo ini, dia bilang selapi itu apa, itu bahasa Prancis kata Abai. Terus itu artinya itulah hidup. Iya itu hidup. Jadi ibunya cuma kayak ngejabat dan ya udah, berarti dia udah merasakan hidupnya sebenarnya kalau hidup itu seperti itu. Kita sendiri pada saat itu Ibu Uci sendiri berumur 13 tahun, jadi masih menduduki bangku kelas 2 SMP kira-kira. Bapaknya merupakan seorang bupati di Cilacap. Nah, pada saat itu terjadi kira-kira setelah pemakaman jenderal-jenderal, ayah dan ibunya dan keluarganya diserang di yang bertepatan di rumah dinas pada saat itu. Nah, rumah dinasnya itu sisiwanya rumah dinasnya dibakar dan dikepung. Lalu ia pun dibawa ke Purwakarta dan diamankan di rumah residen. Pada saat itu bapak dan ibunya dipanggil dengan alibi dipanggil oleh gubernur, padahal maksudnya mau diasingkan. Dan setelah satu minggu dia menetap di rumah dinasnya itu, diasingkannya ke rumah residen ya. Setelah satu minggu dia pun pulang ke rumah neneknya, namun dia mendapatkan bahwa rumah neneknya itu udah dihancurin parah, udah diobrak-abrik lah istilahnya. Jadi beliau pun terpaksa istilahnya menumpang di rumah saudaranya itu, yang jaraknya sekitar 30 km dari sekolah, dan dia pun harus naik kereta setiap harinya. Tapi ia masih bisa sekolah dengan aman, meskipun di sekolahnya itu dia mengalami diskriminasi seperti ya istilahnya dia dicaci maki gitu lah, dibilang anggota PKI, dia mengalami bermacam-macam diskriminasi. Contohnya itu, salah satu bentuk diskriminasinya adalah waktu upacara bendera, dia dan teman-temannya yang lain yang ada hubungannya dengan PKI juga biasanya dipanggil ke tengah lapangannya itu, dan dia disuruh menyatakan diri, membubarkan diri dari PKI gitu. Jadi ya istilahnya dia memalukan lah. Nah, orang tuanya sendiri ditahan sama ibunya, ditahan selama 7 tahun dan ayahnya selama 15 tahun. Sebelum ditahan itu ayahnya berpesan bahwa apapun yang terjadi, situasinya seberat apapun, kamu harus tetap sekolah. Maka itu pun yang terjadi. Untuk membiayai sekolahnya, waktu itu tuh sekolah masih gak semahal sekarang ya. Jadi dia membuka usaha kecil-kecilan seperti membuat kue. Tapi karena modalnya dikit, kadang toko kuenya itu suka tutup. Dan pada akhirnya dia belajar menjahit baju, hingga akhirnya dia bisa menjual baju bersama dengan adik-adiknya. Sementara itu, untuk adik-adiknya sendiri, adiknya itu kebetulan orang yang pintar lah istilahnya. Jadi selama adik-adiknya menjadi tutor gitu buat teman-temannya itu memberikan imbalan balik, yaitu membayar SPP-nya. Mengapa ibu dan ayahnya bisa ditahan oleh PKI lah, ditahan oleh pemerintah istilahnya, padahal belum tentu ada hubungan dengan PKI? Ini karena bapaknya yang menjadi bupati di Cilacap itu
dia dipilih oleh PKI. Tapi pada kenyataannya bukan hanya PKI saja yang memilih dia, namun juga Parkindo atau Partai Kristen Indonesia. Ibu Uci sendiri kebetulan beragama Kristen dan sering rajin pergi ke gereja. Jadi ini memberikan bahwa PKI tidak semua anggotanya merupakan ateis atau tidak semuanya tidak percaya pada Tuhan. Namun setelah reformasi sendiri, diskriminasi itu mulai hilang sedikit demi sedikit. Dan dan sejak itu dia masih bisa mengaku bahwa dulunya dia ada hubungannya dengan PKI dan semacamnya. Sementara ibunya itu dibilang anggota Gerwani, padahal belum tentu benar. Dan kan kabarnya kalau yang menyilat-nyilat anggota, menyilat-nyilat jenderalnya itu ada anggota Gerwaninya juga. Padahal kalau hasil forensiknya itu belum tentu ada benarnya. Ya, sekian riwayat hidup singkat dari Bu Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana. Saya tadi berdiskusi dengan Ibu Seha Sukatri. Nah, jadi tadi beliau cerita beliau gak tahu apa-apa, tiba-tiba ada tentara bersenjata dari kakak sama suaminya di rumah orang tuanya. Tapi gak ada, ternyata gak ada. Terus tentara masih gak percaya kan, akhirnya dicariin, terus tinggal balik pulang, minta bukatnya supaya kalau misalnya mereka udah pulang suruh lapor. Nah, sebelum itu bukatnya disuruh periksa rumah ada yang hilang nggak. Ternyata uangnya ada yang hilang sekitar 1 juta. Karena duitnya itu di bukatri ada perang mulut sama tentara, terus ditembak dari muka sini lembus sampai ke sini. Terus, padahal Bu Katri waktu itu lagi hamil. Terus pas ditembak, dia kabur. Pas habis kabur dia balik lagi ke rumah, tapi dia cuma nemu ibunya dan akhirnya dia pergi. Dia minta kendaraan untuk diantar ke rumah sakit, tapi karena nggak ada siapa-siapa, akhirnya dia pergi terus ketemu temennya. Pas ketemu temennya dia dibonceng naik sepeda. Dia minta diantarin ke Solo, tapi ternyata di Solo itu nggak aman. Akhirnya dia dikirim ke RS Harjito yang sekarang menjadi UGM. Dia berhari-hari sana tapi nggak kasih perawatan. Akhirnya pindah lagi ke rumah sakit lain, baru akhirnya dirawat. Dokter ngasih tahu kalau misalnya anaknya mungkin nggak selamat. Tapi akhirnya pada tanggal pas setelah 11 hari dirawat di situ, anaknya selamat. Dia anaknya lahir tapi berarti cuma 17 ons. Rumah sakitnya nggak berani nyimpan anaknya karena takut mencurigakan, dan akhirnya dia pulang bawa anaknya. Pas dia sampai rumah, dia dijemput sama berapa lama setelah baru semalam sampai rumah, dia dijemput sama tentara naik truk karena alasannya nggak aman. Tapi ternyata dia ditahan dan tawanan sana itu orang-orang yang dituduh keruannya ke PKI. Dia tahan 2 tahun. Setelah 2 tahun dia dibebasin. Waktu dia pulang, nggak lama dia ditangkap lagi. Karena dianggap masih berhubungan sama kakaknya yang kabur. Kakak itu anggota PKI dulunya. Pas ditangkap dia digebukin, injek-injek, digundulin. Padahal dia lagi nunggu anak. Anaknya pas ditangkap anaknya dipulangin lagi. Dia ditahan di Jakarta di Cetmutia, dikembalikan ke terus dia dibalikinnya ke Buru, bukan ke Selatan. Setelah dia lepas, setelah tahun 78 dia udah dibebasin, tapi masih jadi tahanan rumah. Beberapa bulan kemudian baru jadi tahanan kota dan berakhirnya bebas penuh, tapi dia ternyata masih sedikit tetap diselidikin, ya diawasi. Ya, terima kasih, sekian dari kami. Akan ceritakan tentang Ibu Muji. Jadi yaitu Ibu Muji pas seumuran SMP gitu, dia ikut organisasi namanya Pemuda Rakyat. Nah, di situ dia ikutnya hanya sebagai padus paduan suara gitu. Terus pokoknya di Pemuda Rakyat itu diajarin 3B. 3B itu program baik belajar, baik bekerja, sama baik borong. Jadi berbeda di Pemuda Rakyat itu, walaupun
buat organisasi di bawah TKI, tapi itu nggak ada di boleh belajar dan ilmu berjuang tinggi marah gitu kan. Terus yang peristiwa 1 Oktober dini hari itu kan penculikan John Rami juga masuk berita. Dulu tuh TV dipunyainya hanya sama orang-orang elit gitu, dengan rakyat-rakyat biasa tuh cuma punya radio. Jadi Bung Haji tuh kaget pas lihat di berita. Nah, cuma beberapa hari kemudian timbul isu. Jadi di radio itu beritanya tuh cuma intinya kan Bung Haji ini anggota walaupun dia anggota moderator, tapi dia nggak ngerti apa maksud PKI gitu kan. Nah, jadi dia tadi di radio itu beritanya cuma menculikan para jenderal, salah satunya Letkol Untung. Nah, itu aja yang dia tahu. Nah, tapi beberapa hari kemudian yang muncul lagi berita, karena itu yang menculik jenderal itu dituduhnya PKI sama yang rekan wanita Indonesia itu berani. Nah, terus langsung ada penangkapan di mana-mana. Nah, semua organisasi dibuat gitu, padahal mereka kayak gak ngerti apa-apa gitu kan. Nah, rumahnya Bung Haji dilihatnya sama tentara. Malam-malam kayak dini hari gitu, sekitar pertengahan Oktober. Nah, terus bapaknya Bung Haji ditangkap. Terus sama Bung Hajinya beberapa hari kemudian juga ditangkap. Nah, bapaknya Bung Haji itu gak ikut organisasi apapun. Jadi setelah ditangkap beberapa hari langsung bisa dibebasin lagi. Sedangkan Bung Hajinya karena ikut pemuda rakyat meskipun gak ngerti apa-apa, dipindahin ke penjara yang disiksanya lebih tegang, penjara khusus wanita. Dia dari itu tuh selama 6 tahun. Nah, terus waktu ditahan itu ya kan itu penjara khusus wanita, jadi semua wanita di situ tuh di tubuh melakukan yang kayak tadi udah dijelasin Ira, yang jadi mereka disuruh melakukan hal tidak senang di depan jenderal gitu, padahal banyak yang enggak melakukan itu. Jadi Muji selama dituduh itu dia selalu bilang enggak sampai pada jarak. Tapi kalau orang yang korban yang lain juga ada yang bertahan, sampai ada yang sampai gangguan jiwa, sampai akhirnya bilang iya. Tapi kalau Bung Haji sampai akhir di penjara wanita Bukit Duri selama 6 tahun itu dia masih bilang enggak. Jadi kalau bisa dia ngaku itu disiksanya tuh ada dijambak, di kepalanya dibetul-betulin ke lantai gitu. Jadi pernah disiksa banget gitu. Tapi habis dari penjara wanita Bukit Duri itu selama 6 tahun kan Bung Haji gak pernah ngaku, dan memang dia tidak pernah merasa melakukan itu. Dia akhirnya dipindahin ke penjara terakhir itu di Pelantungan. Nah, di situ tuh udah gak terlalu disiksa lagi. Di situ kayak diajarin kerajinan cara membatik, pokoknya diajarin yang normal-normal aja. Tapi secara mental, karena udah disiksa bertahun-tahun tuh di penjara wanita sama yang di Kodim, jadinya mentalnya udah keganggu juga gitu. Nah, karena Bung Haji sama bapaknya sempat ditangkap, imbasnya juga karena keluarganya. Bapaknya yang habis ditangkap cuma beberapa hari langsung dipecat dengan tidak hormat gitu. Ibunya yang tadinya jualan sayur terus jualannya laku keras gitu, jadi gak ada yang mau beli. Adiknya pun kan masih kecil gitu, di sekolah dia kayak dimusuhin sama teman-temannya gitu sampai gak mau masuk sekolah lagi. Nah, lalu habis Bung Hajinya ditahan di Pelantungan selama 8 tahun, dia dilepas di Jogja. Nah, itu kan dianterin sama tentaranya kembali ke Jakarta, terus ke daerah rumah dia. Nah, karena dia udah lama ditahan, dia keluarganya udah keburu pindah rumah gitu. Cuman dia gak tahu kan, karena dia di penjara. Nah, selama itu dia ditolong oleh Yayasan Katolik untuk nyari keluarganya lagi. Nah, selama ditahan di penjara wanita itu juga kan wanitanya banyak yang hamil terus melahirkan di penjara, atau nggak yang bawa anak tapi kesalahan anaknya udah masih terlalu kecil gitu. Nah, itu anak-anaknya juga ditolongnya sama orang-orang Yayasan Katolik tadi, dibawa dikumpulin ke suatu asrama gitu. Pokoknya sampai dia dibebaskan Desember akhir kan, yang dari penjara wanita di Pandoan itu. Terus dia akhirnya sampainya itu di Yayasan Katolik, akhirnya ketemu sama keluarganya di yang udah pindah ke Menteng. Terus udah itu jalan.
aja ceritanya. Saya ke tadi Pak Endang menceritakan banyak hal, yang kita tangkap itu adalah cerita tentang kehidupan dia. Yang pertama itu apa namanya? Ya, itu Pak Endang Dasa itu adalah anggota pemuda rakyat ya. Pemuda rakyat itu kayak anggota mudanya sebelum masuk ke PKI. Dia di sana dia menceritakan tentang kehidupannya. Kehidupannya itu mulai ada itu ketika umur 20 tahunan. Yaitu ketika dia sedang jadi dia kan merupakan seorang hansip. Nah, ketika dia lagi jaga, tiba-tiba dia dipanggil oleh dua orang polisi. Polisi tentara. Terus sama sekali nggak boleh apa-apa, dia langsung dipanggil, nggak boleh pulang dulu, nggak boleh ganti baju, langsung dipanggil dan ditahan selama semalam. Dia pernah tadi nggak bukan posalnya apa namanya, ada tempat gitu di sana, dia cuma di wawancara diintegrasi. Nah, baru 1 jam dia masuk setelah diintegrasi, dia istirahat 1 jam terus langsung dibawa lagi ke Salemba. Nah, di Salemba itu dia ditahan di blok C, N, M, A, B, C. Ya, ditahan, pokoknya ditahan. Nah, di katanya dia dicerita kalau kehidupan di penjara itu tidak terlalu menyenangkan. Makannya susah kan. Terus, nah, padahal dia ini katanya dia kata Pak Endang sama sekali tak ada kaitannya dengan yang kata G330S. Jadi dia cuma sebagai seorang anggota yang ditangkap secara acak. Yang acak ya. Terus kan dia setelah dari Salemba dia dipindahkan ke Tangerang. Nah, di Tangerang dia disuruh kerja paksa dengan cara membuka lahan kan. Nah, di Tangerang katanya kehidupannya lebih agak sedikit lebih baik karena di sana dia masih bisa sekalian buka lahan, dia sekalian ngambil ada singkong, ada itu kan. Tapi dia bukan mencuri, tapi mencurinya karena terpaksa, karena katanya tadi kata Pak Endang ada 3 poin, yaitu kalau misalnya masuk PKI itu dilarang nyuri, dilarang ganggu wanita, dan dilarang menyakiti. Terus pada suatu saat di Tangerang dia mencoba kabur ke Bandung, jalan kaki dari Tangerang ke Bogor lewat Serpong, dan dari Bogor ke Bandung naik kereta api. Nah, di Bandung dia cuma bertahan selama 2 malam soalnya banyak teman-temannya yang pengen pulang aja. Mereka di rumahnya itu udah di keluarga sudah dijaga gitu, jadi disambut lagi sama polisi. Terus dimasukin ke penjara kan. Nah, pas ke penjara lagi. Nah, suatu saat pas pergantian kepala penjaranya itu, nah, kepala penjara yang baru itu dia ngeliat Pak Endang kan. Terus dia nanya ngapain orang. Terus dilihat arsipnya, ternyata dia harusnya udah dibebasin tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, tapi katanya kata Pak saat dikeluar dia bebas tanpa kebebasan. Karena saat dia itu dia nggak bisa ngamar kerja. Jadi kalau misalnya katanya bekas tahanan itu nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh jadi abri, nggak boleh jadi, kalau misalnya swasta pasti nggak diterima katanya. Nah, selanjutnya setelah itu kita sudah selesai waktunya. Ya. Jadi sekian dari kami, Kak. Namanya adalah Pak Kusnender. Nah, dia itu jadi langsung aja ceritain awal-awal dia ditangkap. Itu pertamanya dia lagi ngelahirin anak kedua, bukan dia ngelahirin, istrinya lagi ngelahirin anak kedua. Nah, jadi lagi ngelahirin anak kedua gitu, lagi asik-asiknya gitu, lagi seneng gitu, tiba-tiba polisi datang. Nah, pas polisi datang tuh kayak, wah, apaan nih, maksudnya apa? Tiba-tiba dia dibawa. Nah, kebetulan pas dibawa sama polisi, jadi namanya tuh Seksi 5 nama polisinya. Nah, itu tuh ternyata kenal sama Pak Kusnender, karena Pak Kusnender tuh orang yang suka olahraga gitu, jadi teman main juga. Nah, polisinya gak berani nyiksa kan. Terus kayak dia bingung aja ngapain gue dibawa. Nah, tiba-tiba pas masuk penjara itu di apa namanya? Di mana nih penjara? Bukan. Ya, penjara Guntur tuh
dia digebukin sama narapidana. Nah, kenapa digebukin? Karena dikira fokus member tuh yang motong kemaluannya Jenderal Ahmad Dhani lah, dikira yang apa. Tadi dia ngomongnya gitu lah, pokoknya yang motong PR-nya gitu. Terus, nah terus habis ini pindah dari situ. Padahal nggak sama sekali kan, nggak tahu apa-apa, orang kerja di industri ditangkap, diambil, tiba-tiba dituduh, digebukin gitu, seram banget kan. Terus kayak abis itu dibawa ke Kodim. Nah, di Kodim tuh fokus member bingung, kok tiba-tiba ada kayak lantai banyak gitu, orang-orang udah tiduran semua, kayak cuman kecapean. Terus kayak, wah ini ngapain. Nah, abis itu tuh kayak abis itu cuman apel gitu-gitu doang. Terus besoknya dibawa lagi ke tempat yang mirip, cuman itu di, nah ini baru diguntur, soalnya berarti tadi ini baru diguntur. Nah diguntur, nah pas itu pas datang sama, tempatnya tuh sama, tapi bedanya kayak ditembak tuh dari darah semua gitu. Kayak wah ini apa nih, kayak udah gak jelas kan. Udah gak jelas juga disuruh kopro, udah gak jelas nih, juga disuruh, gak tau, tiba datang disuruh kopro rame-rame, bolak-balik. Nah terus fokus member nih pinter nih, kayak gue capek nih, gue kayak dia bener-bener sakit. Awalnya ada temennya gitu, kayak udah tua gitu, dia kasihan. Terus kayak dia nyoba deh fokus member, pura-pura sakit kan, pura-pura sakit, pengen di kasihanin gitu. Tiba-tiba diguyur sama polisinya, diguyur gitu satu ember. Nah kayak wah sialan, terus habis itu tiba-tiba dikasih susu. Nah kayak ya alhamdulillah gitu kan, dapat susu akhirnya. Itu lama banget tuh kadang. Nah terus habis itu disuruh istirahat. Terus tapi tetap aja nggak bisa istirahat juga, karena semalaman tuh diteror terus sama polisi. Kayak dia kayak bilang besok mau diapain, kayak dengernya tuh kayak gila nih, mau diapain gue besok pagi. Nah terus besok dibawa naik truk ke kemana sih, dibawa ke penjara Cipinang. Nah itu di dalam truk itu polisi di atas sudah kayak pada bilang, udah gali lubang belum nih, udah siap belum, siap nih, tinggal dar itu di dalam tuh kayak mau diapain gue, nggak ada, bingung gitu kan. Terus habis itu, nah pokoknya abis di penjara itu pokoknya intinya dia cuma dikasih makan tuh pakai apa sih gue nggak ngerti nih, pokoknya dikasih nasi cuma dikit banget lah, terus lauknya tempe rebus. Terus itu dia ditahan 1,5 bulan. Nah itu satu orang yang ditahan isinya cuma dipantolin di pintu, kasih ember isinya air keran biasa gitu, terus minumnya dari situ semua. Jadi nggak ada kayak minum sendiri air jernih gitu, super kotor gitu kan. Terus, nah akhirnya Pak Nender sakit kan, terus dia diare. Nah dia dibawa ke Salemba untuk diobatin di rumah sakit kan. Udah, terus masuk lagi ke penjara di situ, penjara namanya Blok F. Nah terus apa lagi ya? Ya pokoknya makannya gitu-gitu juga. Terus akhirnya Pak Kusnender bisa diinterogasi kan. Nah pas diinterogasi tuh tetep kayak pas Kusnender bilang apa gak percaya, benar-benar dipukul, kayak digebukin sampai apa, kayak penggaris, tau gak sih penggaris yang panjang kayu gitu yang buat zaman dulu ya gitu, kayak dipukul kepala sampai penggarisnya patah gitu kan, kayak udah gak jelas tau. Terus tuh prosesnya tuh 3 bulan tuh sama udin. Ya pokoknya di, nah terus akhirnya dipindahin ke Tangerang, disuruh kerja rodi gitu, bikin sawah. Udah terus gitu lagi, makannya cuman ikan asin. Makan sarapan dia tuh jam 4 siang. Eh 4 sore, sarapan dia jam 4 sore, makan malam dia jam 5 subuh. Nah, waktu gitu doang tuh benar-benar. Terus pokoknya ada sempat insiden Pakus member tenggelam gitu lah. Lanjut. Setelah kejadian yang bagus ngarah tenggelam itu kan, lalu pastinya sakit tuh. Nah terus teman-teman yang seperjuangan yang buat bikin sawah itu ngarang dia buat kerja, soalnya kondisinya nggak memungkinkan. Cuman karena bagus nenek terlalu baik, jadi bagus tuh dia nggak enak,
jadi tetap buat coba bekerja walaupun yang cuma dengan ringan, bawa yang kayu-kayu gitu doang kan. Nah kemudian satu bulan kemudian baru boleh dibesuk sama keluarganya nih. Nah kan keluarganya tuh sedih gitu ngeliat Pak Kusnandar tuh mukanya udah pucat, udah lemes gitu, udah gak disiksa terus gitu kan. Dan kemudian mereka dibalikin lagi ke Salemba pada tahun 67 kan. Dan kemudian itu karena setiap 3 bulan itu makannya cuma ikan asin, nasi dikit, minuman gitu, akhirnya Pak Kusnandar dan teman-teman kan kurang gizi tuh. Makanya setiap tengah angin malam gitu mereka tuh lumpuh, bener lumpuh total gitu. Cuman bisa balik lagi tuh harus dikompres pakai air panas gitu deh, makanya baru kayak masih bisa gerak-gerak dikit gitu jarinya. Nah kemudian pada tahun 67-68 tuh mereka dibawa ke Nusa Kambangan, yang kayak pulau yang jauh tuh pokoknya. Kemudian dibawanya kan pakai kapal tuh, satu kapal tuh katanya ada bisa 500-an orang gitu deh. Dibawa sana selama 2 minggu, akhirnya nyampe di kota Namlea, itu di daerah Makassar, mana di sana deh. Pulau Buru juga. Jadi kemudian mereka disuruh bikin kayak apa namanya, barak gitu deh di tengah hutan. Jadi mereka tuh nembang-nembangin hutan segala macam buat bikin barak buat selama mereka tinggal di situ. Ya kemudian sarapannya tetap sama, masih tetap yang ada nama makanan namanya bulgur tuh kayak apa ya, katanya kalau di Amerika, kata Pak Kusnandar tuh kalau di Amerika namanya kayak makanan kuda gitu, kayak bulgur tuh kayak apa ya namanya, ya biji-biji gitu yang ya gitu deh kayaknya, sama kayak ikan asin segala kadarnya. Terus selama di Pulau Buru itu kayak dimana-mana tuh dibikin pagar tinggi gitu deh, pakai kawat-kawat biar nggak ada yang bisa kabur kan. Nah akhirnya mereka dibawa pindah-pindah ke Maluku, Makassar gitu-gitu terus mereka, nah waktu itu Pak Kusnandar sakit lagi tuh, akhirnya teman-teman ngarang lagi tuh buat Pak Kusnandar dilarang kerja gitu deh karena masih sakit, tapi nggak enak lagi jadinya ikut bantu lagi begitu terus. Terus berasa saat mereka kan merasa kayak kekurangan makanan, jadi mereka kayak mencari bahan makanan lain, itu mereka nemu pohon sagu, cuman mereka nggak tahu cara ngolah dan nebang pohon sagu itu gimana. Akhirnya mereka nanya ke penduduk lokal kan, kemudian awalnya nggak ngerti, akhirnya harus belajar di tempat asli. Kebetulan ada orang Tionghoa gitu, kayak dia bekas tahanan orang, dia terdampar di pulau itu pas zaman penjajahan Jepang gitu. Akhirnya dia kawin dengan penduduk lokal kan, akhirnya tinggal di situ terus. Nah, untungnya orang Tionghoa itu sekarang udah bisa bahasa Indonesia, udah lancar gitu deh, jadi kayak gampang ngomong sama Pak Kusnandar gitu. Terus buat apa barter gitu, Pak Kusnandar ngasih namanya misting itu, yang makanan tadi itu, yang bulgur itu sama yang ikan asin itu, ke anak-anak yang penduduk lokal di sana kan. Nah kebetulan karena baru kenal makanan gituan, anak-anak sana tuh suka, terus makannya lahap gitu. Jadinya penduduk lokal itu bantuin Pak Kusnandar buat nebang sagu tadi, Pak Kusnandar ngasih misting tadi ke mereka setiap harinya gitu-gitu terus, kayak mutualisme gitu deh. Abis itu jadi Pak Kusnandar itu di Pulau Buru itu yang terletaknya di Manado itu selama 14 tahun baru bisa dibawa lagi ke balik lagi ke mana sih? Pokoknya pulang. Nah terus setelah ada panggilan itu, kemudian ya kayak sebenarnya tuh mereka itu dapat dana dari WHO, cuman kan dari WHO itu harus diturunin dulu ke pemerintah baru ke mereka. Namun uang itu dimakan oleh pemerintah, jadi kayak nggak semuanya nyampe ke teman-teman Pak Kusnandar dan lainnya. Jadi mereka tuh hanya dapat kayak satu baju, satu sarung gitu doang. Terus baru akhirnya ada kayak mereka dijemput pulang. Nah terus setiap orang yang masih ada keluarga gitu, keluarga ini suruh jemput kan, tuh jemputnya di Kodim Kebayoran Pak Gubono. Nah, akhirnya keluarganya Pak Kusnandar jemput sama anak-anaknya kan, anak-anaknya udah gede gitu kan, udah kelas 1. Bukannya dia kayak sampai gak kenal gitu deh, soalnya dari kecil udah pisah gitu kan. Terus akhirnya dia lapor ke RT/RW, setiap 2 minggu apel lagi, terus lapor lagi. Nah baru ada surat pembebasan. Surat pembebasan itu bukan di setiap orang yang dari pulau itu dapat
tanda kartu gerudu itu ekstafel. Ya, punya eksperimen tanah politik. Baru zaman Gus Dur itu baru dihapuskan. Gus Dur juga waktu itu katanya minta maaf karena Ansor juga keluarga gitu deh, ya, pernah ikut membunuh tapi masih ada diskriminasi dan hak-hak masih banyak yang belum diberikan. Nah kemudian baru itu Presiden Soeharto kayak ngasih surat gitu ke Wiranto. Dulu Wiranto itu kayak panglima besar jenderal gitu, buat suratnya tuh isinya tuh buat ngapus semua, pokoknya film, semua film G13 SPKI itu harus dibumi hanguskan. Itu surat itu pada zaman reformasi kalau nggak salah. Terus ada sisi surat itu juga semua pendukung Soekarno itu harus dibunuh, pokoknya harus dibantai gitu. Nah sekian cerita dari Pak Kebandar.